Kondisi dunia sedang genting. Ada COVID, krisis ekonomi, perang juga. Kamu harus tetap optimis. Diplomasi, kerjasama, dan multilateralisme adalah jawaban dari semua ini. Nani? Maksud kamu? Penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, lalu kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dan di dunia. Ya, betul. Lalu bagaimana dengan G20? Alah, tenang. Akan ada tiga prioritas G20. Pertama, arsitektur kesehatan global. Kedua, transformasi digital. Ketiga, transisi energi berkelanjutan. Ini diplomasi. Kita pasti pulih lebih cepat. Oke, lebih cepat. Baik, kok kelapa-kelapa.